Alhamdulillah, so far so good. Okay. Jentera pun bersemangat. Kita pun bersemangat. Kita memang pun orang kata apa, orang muda ni. Kita tak ada, mungkin kita tidak ada wang ringgit yang banyak kan, tetapi kita ada kudrat untuk kita sumbangkan. Dan inilah kudrat yang kita ada, inilah tenaga muda yang kita ada untuk kita sumbangkan kepada masyarakat Ulangat. Apa yang dulu sebelum ni YB ataupun Adun Dusun Tua yang sebelum ni orang muda. Jadi saya ingin menyambung okay, legasi orang muda tersebut di Dusun Tua. Kalaulah dibariskan calon-calon Dusun Tua kali ini, saya lah yang paling muda lah. Kalau nak claim baik umur, insyaAllah lah itu realitinya. Dan saya akan pastikan bahawa Dusun Tua memilih lagi orang muda supaya kita akan teruskan kecemerlangan yang ada dan kehidmatan. Mungkin 5 tahun untuk YBN ini tidak cukup untuk membuat terlalu banyak, tapi perubahan dah ada. Saya akan sambung dan insyaAllah kita akan laksanakan. Politik imat ni dia tak kenal masa, tak kira pilihan raya dekat, tak kira bagaimana keadaannya, tidak kira ada jawatan atau tidak. Kita terus berkhidmat. Saya berada di sini dengan muda sejak mana kejadian-kejadian banjir hari itu, memang kita aktif turun di lapangan. Kita bantu masyarakat, terutama Taman Sri Nandi ni antara yang paling teruk, sehingga kan Agung sendiri. Yang Tuan Agung pun turun di sini, dia melihat keadaan yang sangat dahsyat. Dan waktu ketiga itu kita menggembleng tenaga, volunteer lebih kurang dalam 3,000 orang dari seluruh negara. Kita turunkan di Hulu Langat, bantu masyarakat Hulu Langat. Dan insyaAllah saya rasa politik khidmat yang dibawa oleh muda akan mendapat tempat dalam kalangan masyarakat Dusun Tua. Kalau diberi peluang, memang saya akan wujudkan okay, task force okay. Task force untuk kita akur bahawa, kita akui bahawa kawasan Hulu Langat ni kawasan lembah okay, yang mana banjir akan berlaku pada ketika bila-bila mana sahaja. Dan saya mencadangkan agar satu task force khas diwujudkan untuk menangani ataupun untuk untuk menyelamatkan mangsa-mangsa banjir apabila banjir kilat berlaku. Dan ini perkara yang paling pokok untuk saya lakukan waktu mana kalau kita dilantiklah, sebab dari segi yang lain kita mungkin memerlukan masa okay, infrastruktur kita perlukan masa. Saya realistik dengan ini, dan perkara-perkara asas lain juga kita memerlukan masa. Tapi untuk mewujudkan task force, sukarelawan dan sebagainya untuk menarik orang muda bersama kita, it's a political will. Bila-bila masa saja kita boleh laksanakan.